Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judulnya, kita bakal bahas hand body lotion. Ini tuh produk lokal, tapi emang bahasanya tuh kalau misalnya di cover hand bodynya itu kayak dari Korea-Korea gitu. Namanya Ever White Kefir and Collagen Brightening Body Cream. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti udah pada tahu produk kayak gini. Lihat gak sih? Kok nggak mau fokus? Kan aku nggak tahu kalian udah pada beli atau belum, udah pada nyoba apa belum. Jadi sekarang kita review biar kita tahu ini sebenarnya fungsinya bener nggak sih gitu. Terus kegunaannya juga kita kayak gimana dan manfaatnya apa aja. Oke, di sini aku beli di salah satu online shop. Di sini tuh harganya 115.000. Tapi kalau nggak salah ada yang jual 90.000. Jadi itu tergantung kalian lagi mau beli di mana. Dan aku dapatnya di 115.000. Itu tuh ya sedang lah ya 115.000, tapi untuk hand body 115.000 kalian pasti kan pakai pikir-pikir dulu ya. Soalnya banyak di luaran sana hand body itu ya kayak cuma 30-40.000, bahkan kayak Vaseline, Nivea atau yang drugstore lainnya 115.000 itu tuh pasti kalian dapat 2 botol besar. Sementara ini cuma segini. Ini cuma 100 ml. Ini 100 ml. Tapi di sini dia ngeklaim kalau dia itu brightening body cream karena dia pakai kefir sama kolagen. Terus di sini juga kandungannya dia bilang ada lighteningnya, terus ada brighteningnya sama moisturizing. Terus di sini dia ngeklaim juga manfaatnya itu membantu mencerahkan kulit, melembabkan, membantu menjaga elastisitas kulit, serta melindungi kulit dari radiasi sinar matahari. Juga membantu menyamarkan noda dan dapat digunakan setiap hari gitu. Terus cara pakainya juga di sini cuma oleskan krim ke seluruh tubuh pagi dan malam hari setelah mandi. Berarti, tapi ini nggak ada SPF-nya sih. Ini nggak ada tulisan SPF-nya, cuman dia ngeklaimnya di sini melindungi kulit dari radiasi sinar matahari. Radiasi sama sinar matahari yang kayak jahat tuh sama nggak sih? Sama kan ya? Tapi di sini nggak ada SPF-nya. Pokoknya intinya dia ngeklaimnya membantu mencerahkan kulit, melembabkan, sama elastisitas kulit. Ya kayak manfaat body lotion lainnya, cuman ya itu mencerahkan, lebih mencerahkan sih. Terus kalau kita lihat di sini komposisinya ada kolagen, glutathione, terus alpha arbutin, di mana kita tahu alpha arbutin itu ekstrak yang bisa memutihkan kulit. Dan di sini juga emang klaimnya kan brightening body cream gitu ya. Bukan putih sih, berarti brightening itu lebih cerah gitu ya. Kita coba aja. Nah, sebelum review ini tuh, sebenarnya aku udah pernah coba juga beberapa tahun yang lalu. Dan ya, emang bikin putih. Nih, kalian bisa lihat. Kita pakai ini nih, tangan aku kayak gini. Terus kita pakai yang sebelah sini. Terus, kita gosok. Kayak pakai hand body biasa aja sih. Ya, lihat gak? Ini lebih cerah dibandingkan yang ini. Ini yang udah pakai, ini yang belum. Tuh. Emang iya sih, sekali pakai dia tuh bisa mencerahkan kulit gitu. Ya, kelihatan kan? Ini tuh coklat, ini tuh agak-agak brightening gitu. Tuh. Cuman kalau kalian tangannya atau kakinya itu berbulu gitu ya, ada bulu-bulu halusnya, ada rambut-rambut halusnya, kalian nggak bisa pakai ini. Karena apa? Karena aku udah pernah coba, teman aku yang punya bulu-bulu halus gitu di tangan sama di kaki, terus pakai hand body ini, dan jadi warnanya tuh kayak abu-abu gitu loh. Jadi si hand bodynya tuh nempel di bulunya gitu. Jadi kayak, kan ini tuh warnanya pink, agak putih-putih gitu ya, tapi ada tone-nya warna pink, putih, agak putih warnanya, tapi ada tone pink-nya sedikit banget.
Terus apa ya? Jadi kalau nempel ke kan bulu tuh bukan bulu gimana ya ngomongnya? Salah ngomong. Rambut halus tuh hitam kan warnanya. Terus ditambah kalau kita pakai di atasnya gitu ya, pasti itu tuh jadi bakal jadi abu. Terus aneh gitu gitu si permukaan kulit kitanya tuh, jadi bukannya brightening tapi malah jadi aneh gitu. Nah itu sih saran aku kalau kalian yang punya bulu-bulu halus atau ya rambut halus kayak gitu di tangan sama di kaki, dan ini kan pasti dipakainya di tangan sama di kaki dong ya, jangan pakai ini deh, aku saranin jangan pakai ini ya, karena gitu nempel nempel di bulunya itu bukan di kulit kitanya, makanya warnanya nanti jadi abu-abu kalau misalnya kalian yang punya bulu itu pakai hand body ini. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian, teman-teman yang udah pada nonton. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.